kayak bukan daily rutin lagi tapi reality rutin. Sebenarnya tuh aku ngapain aja sebagai mahasiswa interior, dan apalagi sekarang tuh lagi musim-musimnya ujian, aku lagi ada ujian merancang buat dikumpulin hari ini malaman gitu, dan aku bakal bikin bareng kalian. Jadi sebelum itu aku mau nonton satu video yang kayak videonya itu bener-bener muncul terus di beranda aku, di taman aku. Jadi daripada kepo, aku mau nonton. Brand ini lagi happening banget karena ada girl group Korea yang dijadiin brand ambassador sama si brand ini. Kalian pasti udah bisa nebak brand apa yang pasti selalu muncul di video aku, dan aku juga pakai produk-produknya. Dan brandnya adalah Scarlett. Kalian pasti tahu kan brand ini, karena brand ini kayaknya nggak ada orang yang nggak tahu ini deh, Scarlett. Oke, daripada kelamaan, mendingan kita langsung nonton videonya. This is Moise's favorite skincare, Scarlett. Lucu banget. Feeling so fresh. Feeling so fresh. Go, 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 ready to glow. Cantik banget. Yang tadi breakling-nya, sekarang acne-nya. Ada Favelli. Ada Favelli. Let's rise together. With Scarlett Power. Scarlett, reveal your beauty. Scarlett, reveal your beauty. Nah, kalimat terakhir itu adalah tagline terbarunya Scarlett, yaitu Reveal Your Beauty, yang artinya kayak kita harus menjaga, merawat, dan juga mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Dan juga Scarlett mau ngajak teman-teman buat Reveal Your Beauty bareng Scarlett. Sekarang aku mau ngucapin congrats buat Scarlett karena brand ambassador-nya itu gak main-main banget. Karena sebelumnya itu kan ada Song Joong Ki. Nah, Song Joong Ki ini juga sempat booming, sempat viral, sempat trending satu di Twitter kan. Dan sekarang brand ambassador-nya itu adalah Twice. Terus besok siapa lagi ya? Bener-bener gak kepikiran deh kayaknya. Bakal dikasih kejutan apa lagi nih sama Scarlett? Oke, daripada kelamaan, mending kita sekarang unboxing apa aja yang di dalam box ini. Dan apa, aku denger-denger ada photocard gitu deh. Kira-kira aku dapat apa ya? Oke, let's go. Yang pertama aku mau nunjukin boxnya dulu. Ini tuh warna pink agak keunguan dikit, dan di boxnya ini ada tulisan Scarlett dan Twice. Aku pilih yang Prickly Ever After series. Nah, kalau kita buka ininya, dan isinya tuh ada pembelian ini, kita bakal dapet kayak face wash, terus toner, terus ada serum dan neck cream dan day cream. Selain itu, yang bikin spesial, kita juga dapet ini. Aku belum buka dan aku gak tahu ini isinya apa, jadi kita buka bareng-bareng. Jadi yang pertama ada ini tuh apa sih namanya? Jadi itu namanya postcard. Postcard ini kita dapat foto-foto keseluruhan dari member-member Twice. Lucu-lucu banget. Cantik-cantik. Terus yang kedua dapat
buat kita dapat greeting cardnya. Dan terakhir, kira-kira siapa ya? Ini tuh yang paling ditunggu-tunggu karena desainnya bagus banget. Dan aku dapat Dahyun, favorit aku di Twice. Jadi aku udah lama suka Twice tapi nggak terlalu ngikutin banget karena aku cuma suka si Dahyun, terus yang maknanya tuh siapa. Jadi aku sekarang dapat fotokartnya si Dahyun. Si Dahyunnya lagi pakai cream day dan naiknya Pretty Ever After series yang ini. Dahyun juga. Jadi kalau kalian mau dapetin tiga ini, ada postcard, terus letter dan juga photocard, kalian harus beli si eksklusif bundle set ini. Dan di eksklusif bundle set ini kalian dapetin face wash, toner, terus ada serum dan juga day cream and night creamnya. Dan buruan sekarang kalian beli ini karena ini tuh eksklusif banget. Kalian bisa dapetin photocard secara gratis dengan caranya kalian beli si bundle set ini. Nah, belinya itu bisa di Shopee, WA, atau online. Nanti linknya aku cantumin di bawah deskripsi. Kalian bisa cek di sana. And ya, bye-bye. Sekarang jam 3 pagi dan sekarang aku mulai ngerjain tugasnya. Aku punya cutting mat tapi ini tuh jarang dipakai, jadi kotor banget. Tahu enggak, jadi sebenarnya itu aku disuruh tugas pakai kertas A3 atau A2, tapi karena aku bandel aku pakai A4. Biar cepat. Oke. Jangan kasih tahu dosen-dosen aku ya. Tolong kerjasamanya. Jadi yang dipakai itu kertas watercolor. Aku pakai merek Koi karena direkomendasiin sama dosen. Udah burik banget. Iya kan? Dan ini tempat pensil aku. Masih sketsan gitu, aku kayaknya mau nebelin dulu biar garisnya jelas, baru langsung ngewarnain. Thank you.
reach down my eyes. Beautiful people, open their mouths and smell like we're lunch. Use the sequels, open their bodies and be like somebody. Beautiful martyrs licking their
Thank you.
not a virtue if the pairs are right. They're falling into your hands on a winter night. There's nothing that I could say better than you might. There's nothing that I could say better than you might. Dear family, I am an utter failure, and you'll be better off without me. By the time you read this, I will be in my watery grave. I can only leave you with the words my father gave me. Stand tall, have courage, and never give up. I only hope I can provide a better model in death than I did in life. Warmest regards. La la. Light.